Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tarom Channel. Oke, guys. Ini kelanjutan video sebelumnya. Kita merakit mesin yaitu Yamaha Jupiter Z1. Dan ini sudah sampai tahap untuk pemasangan silinder headnya. Oke, ini kita pasang yaitu silinder headnya. Jadi sebelum pasang silinder head tadi jangan lupa paknya atau ya gasket untuk silinder headnya. Oke, posisikan sebelum kita masukkan, kita tepatkan untuk rantai ketengnya. Lalu kita ikat memakai baut 12 4 PCS. Dan ini kita kasih ring dulu. Setelah kasih ring semuanya, baru kita kasih murnya, pasang murnya. Di sini murnya ini memakai kunci 12, guys ya. Oke, kita pasang dulu untuk mur-murnya. Setelah itu ini di bagian rantai keteng ada dua pieces baut. Di sini bautnya memakai T8 ya, kunci 8 panjang. Oke, kita kencangi untuk baut silinder headnya. Ini aku memakai kunci anu ya, T12 ya. Oke, setelah sudah kencang baut pengikat silinder headnya, ya ini kita pasang tutup klepnya. Dan jangan lupa kita ganti untuk o-ring, o-ring tutup klepnya kita ganti yang baru. Oke, setelah sudah penutup klep sudah terpasang, ya saatnya kita akan rakit mesinnya atau kita naikkan, kita pasang di rangkanya. Langkah-langkahnya kita akan angkat mesin bagian belakang. Dan kita pasang baut satu dulu. Yang paling belakang kita kasih murnya, kita pasang. Oke. Saksikan terus videonya guys ya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa untuk klik, komen, dan subscribe-nya. Untuk membangun channel ini lebih semangat lagi dan bermanfaat untuk kita semua. Oke, setelah baut yang paling belakang sudah kita pasang, ini jangan lupa untuk selang pernapasan dan dinamo starter. Di situ kita tepatkan dulu posisinya. Sebelum mesin kita betul-betul kita kunci di sasisnya, di rangkanya. Dan ada kabel-kabel di situ kita pasang ya guys ya. Nanti kalau mesin sudah terpasang susah nanti karena nyelempit-nyelempit posisinya. Oke, setelah kita sudah posisikan semua dinamo di posisinya. Kabel-kabel sudah kita tancap-tancapkan, kita sambung-sambung. Selanjutnya kita angkat kepalanya, lalu kita pasang baut pengikat yang berikutnya yang di atas.
Di sini baut mesin body ada 3 pieces guys ya. Kayak kunci 14, 12, 14. Oke, di sini kita goyang-goyang untuk mencari celah untuk memasukkan baut pengikat mesinnya. Dan ini tadi ternyata baut yang paling belakang salah masuk, guys. Dia kurang panjang. Ketukar bautnya. Kita copot lagi, kita tukar. Yang paling belakang itu agak panjang guys ya bautnya ya. Oke, setelah sudah terpasang, ini kita kencangi untuk baut-baut yang baut apa pengikat mesin di rangkanya. Di sini baut rangkanya berjumlah 3 pieces guys ya. Ya guys, mungkin ada yang kurang paham, boleh komentar di kolom komentar guys ya. Atau mau sharing langsung di nomor WA, cek deskripsi, di situ ada nomor WA aku. Nanti kalau nggak sibuk pasti aku balas. Oke, setelah baut pengikat mesin di rangka kita nyatakan sudah kencang semua. Selanjutnya kita akan pasang untuk knalpot, karburator, gear setnya. Oke, di sini ada kita ada teman untuk memasang untuk di sebelah kanan. Ini pemasangan knalpotnya.
Oke guys ya, mungkin itu dulu video kali ini, tutorial kali ini guys ya. Aku akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.